Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas sepak bola Asia dari pemain sampai klub. Sebelum lanjut, mari subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Di pekan ke-7, J-League 2 mempertemukan tuan rumah FC Tokyo dan Tokyo Verde. Pada pertandingan itu dimenangkan tim tamu Tokyo Verde dengan skor 5-2. Hal ini membuat Tokyo Verde di peringkat ketiga, sedangkan FC Tokyo terjerembab di posisi 21. Hal yang menarik, kedua tim memiliki pemain asal ASEAN. Di Tokyo Verde ada bek kiri usia 20 tahun asal Indonesia, Pratama Arhan. Sedangkan di Tokyo ada dua pemain Vietnam, yaitu Phan Duan Pham usia 22 tahun, tinggi 171 cm, posisi gelandang bertahan, dan Phu Hong Quan usia 23 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang tengah. Ditambah striker asal Thailand, Siti Cepaso, usia 23 tahun, tinggi 176 cm. Hal ini bisa terjadi karena FC Tokyo sebagian besar sahamnya dimiliki pemilik klub Vietnam, Saigon FC. Namun dalam pertandingan itu, keempat pemain tidak dimainkan karena proses adaptasi dan persaingan yang cukup berat. Mari doakan agar keempat pemain itu bisa bersaing dengan pemain Jepang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.